menemui lagi barang-barang yang disakiti dadah ni di dalam air carburetor, air cleaner motor lori tersebut. Nanti kita tengok di tempat mana yang disolok. Dan hasil daripada rasa perapasan, kita dapati sebanyak 50,000 biji pil yaba atau pil kuda ni telah berjaya dirampas. Dan daripada intelijen yang kita peroleh, kegiatan ini telah berlarutan 2-3 bulan yang lalu lah. Dia ini sebagai transporter. Tertarik dengan upah ditawar antara RM1,000 hingga RM8,000 menyebabkan dua lelaki gelap mata dan sanggup mengambil risiko dengan menjadi penghantar dadah. Bagaimanapun, sikap tamak pemandu dan kelindan lori itu yang berusia 35 tahun serta 29 tahun akhirnya bawa padah apabila mereka ditahan polis bersama 50,000 pil kuda dianggarkan bernilai RM750,000. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik berkata polis yang melakukan rondaan of COVID-19 sebelum itu ternampak lori suspek yang berhenti di tepi jalan dalam keadaan mencurigakan sebelum menghampiri mereka. Katanya seorang daripada suspek menyedari kehadiran polis dan membaling sesuatu keluar kenderaan yang kemudian didapati dadah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Terengganu pada Khamis 30 April. Ini satu tongkok. Satu bantal. Dalam satu tongkol ni ada 20 sumpit. Satu sumpit 200 biji. Mesti ada hijau 2 biji. Hijau 2 biji.